Ada beberapa teknik dalam budidaya caisim. Nah, yang pertama kita menggunakan teknik penyemaian menggunakan tray. Kita isi media tanam, yaitu berupa tanah, ke dalam tray. Nah, media tanam sudah siap digunakan. Setelah media tanam siap, masukkan 2 benih per lubang tray ya. Setelah semua lubang terisi oleh benih, kita tutup kembali dengan pasir di atasnya. Tutup secara tipis saja. Nah, ini adalah benih yang kita tanam. Benih sudah berubah menjadi bibit. Ini sudah 7 hari. Jangan lupa disiram 2 kali sehari jika tidak ada hujan ya. Yang kedua, ada teknik penyemaian menggunakan alur. Buatlah alur, kemudian siapkan benih dan tabur benih dalam alur yang tadi dibuat. Setelah selesai, kamu bisa menutup kembali ya. Yang ketiga, teknik penyemaian menggunakan polybag. Isi polybag dengan media tanam yang sudah disiapkan. Ini dia benih yang sudah tumbuh dan berumur 7 hari. Cukup sampai di sini dulu ya penjelasan kali ini. Kita sambung di lain hari. Terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Itu tadi kegiatan gardening session kita. Kamu bisa mengerjakan di rumah ya. Selamat mengerjakan.